Jangan salah sangka ya guys, jadi tilang manual itu tetap berlaku loh. Khususnya untuk pengendara yang berpotensi menyebabkan kecelakaan seperti balap liar dan menggunakan knalpot bising atau knalpot brong. Oh ya, tilang manual juga berlaku untuk kendaraan yang berpotensi atau terindikasi memiliki unsur pidana. Salah satunya dengan menggunakan plat nomor palsu. Jadi penting banget untuk kita dan wajib mematuhi tata tertib berlalu lintas. Keselamatan untuk kemanusiaan.